Yang ngebersihin pleret kemarin siapa? Saya pelan. Yang ngebersihin pleret kemarin siapa? Nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi, memang sudah tidak asing lagi di telinga publik. Sosoknya yang kerap membantu orang yang lagi kesusahan, hingga memiliki sifat guyonan yang lucu namun tegas, itulah yang membuat seorang Dedi Mulyadi disukai banyak publik. Di satu sisi, ia juga dikenal sebagai politikus yang kontroversial. Mau tahu seperti apa kehidupan seorang Dedi Mulyadi? Berikut ini adalah fakta sosok Dedi Mulyadi, anggota DPR Partai Golkar. Karir. Dedi Mulyadi mengawali karir politiknya pada tahun 1999. Saat itu, pria yang akrab disapa Kang Dedi ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta periode 1999 sampai 2003. Setelah masa jabatannya sebagai anggota DPRD sudah berakhir, Kang Dedi kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta periode 2003 sampai 2008. 5 tahun kemudian, Kang Dedi maju sebagai Bupati Purwakarta dan menjabat selama 2 periode. Periode pertama di tahun 2008 sampai 2013, dan periode kedua di tahun 2012 sampai 2018. Setelah sukses 2 periode menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Kang Dedi mencoba peruntungannya sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat, mendampingi Dedi Mizwar dalam pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jawa Barat pada tahun 2018. Namun, duet Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi kalah dari pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum. Setelah gagal di Pilkada Jabar, Kang Dedi mengobati kekalahannya dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat 7 yang meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Dikutip dari Kompas.com, Kang Dedi lolos ke Senayan dengan perolehan 206.621 suara. Perolehan suara itu membuat Kang Dedi menjadi caleg Golkar dengan perolehan suara tertinggi. Dan saat ini Kang Dedi bertugas di Komisi 4 DPR RI periode 2019 sampai 2024. Akankah Kang Dedi akan melanjutkan periode keduanya sebagai anggota DPR RI? Kita tunggu aja ya. Pendidikan. Latar belakang pendidikan seorang Dedi Mulyadi dimulai saat dirinya duduk di bangku SD Negeri Sukabakti, Subang, pada tahun 1978 sampai 1984. Lulus SD, Kang Dedi melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Kalijati, Subang, pada tahun 1984 sampai 1987. Lulus SMP, Kang Dedi melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri Purwadadi, Subang, pada tahun 1987 sampai 1990. Setelah lulus SMA, Kang Dedi melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Sekolah Tinggi Hukum STH Purnawarman, jurusan hukum pada tahun 1995. Kang Dedi mendapatkan gelar sarjananya pada tahun 1999, dengan menambah 1 suku kata di belakang namanya menjadi Dedi Mulyadi SH. Prestasi. Rekam jejak seorang Dedi Mulyadi sebagai seorang politikus atau pejabat pemerintah sudah tidak perlu diragukan lagi. Hal ini terbukti selama 22 tahun bekerja di bidang pemerintahan, sejumlah penghargaan dari berbagai institusi dalam dan luar negeri pun pernah diraih oleh Kang Dedi. Adapun sederet penghargaan yang diraih Kang Dedi adalah pemrakarsa dan penyelenggara festival dan pawai kebudayaan dengan peserta terbanyak dari MURI sejak tahun 2011 sampai 2017. Dan kepala daerah inovatif dalam bidang pendidikan dari MNC Group 2014. Di tahun 2015, Kang Dedi juga menerima beberapa penghargaan, yaitu Toko Inspiratif Jawa Barat dari Dewan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, serta Bapak Seni dan Pendidikan Purwakarta dari Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Purwakarta. Selanjutnya di tahun 2016, Kang Dedi kembali mendapatkan penghargaan, yaitu tokoh yang berkontribusi besar dalam gerakan pramuka dari Presiden Joko Widodo. Dan tokoh yang berhasil mengangkat ekonomi dan pendidikan dari Majelis Amanah Rakyat Malaysia. Kemudian di tahun 2017, Kang Dedi kembali dihujani sederet penghargaan,
Seperti honoris causa dari Polda Jabar, pemimpin yang mampu menciptakan pelayanan kesehatan berbasis IT dari iNews, dan tokoh inspiratif pembangunan berbasis kebudayaan dari Bupati Garut. Dan yang terbaru adalah Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2021. Berita kontroversi. Karir politik yang dimiliki oleh Deddy Mulyadi memang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seiring rekam jejak beliau sebagai politikus, Kang Deddy juga kerap menimbulkan kontroversi di masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, Kang Deddy kembali menjadi viral setelah dirinya mendapatkan protes yang cukup keras dari seorang mahasiswa Stai Mutakin saat dirinya sedang membersihkan pasar Rebo Purwakarta. Mahasiswa tersebut diketahui bernama Yuda Dawami. Dalam kejadian tersebut, Yuda mempertanyakan kapasitas Kang Deddy untuk membersihkan lingkungan di sekitar pasar dari sampah. Hal ini diungkapkan Yuda karena menurutnya, Kang Deddy tak berwenang membersihkan pasar dari sampah karena bukan pelaksana teknis. Karena obrolan keduanya semakin alot dan tidak berujung, Kang Deddy memilih untuk mengakhiri obrolan tersebut. Kang Deddy pun mengajak Yuda untuk kembali ke pasar dan mengangkut sampah bersama masyarakat. Namun Yuda justru tiba-tiba pamit dengan alasan ada kegiatan yang mendadak. Di akhir obrolan, Kang Deddy mengingatkan agar siapapun orang berhak untuk melakukan protes atau kritik. Namun hal tersebut harus disertai contoh atau tindakan. Omongannya Kang Deddy nyelekit juga ya. Semoga perkataan beliau nggak bikin Yuda kena mental ya. Keluarga. Deddy Mulyadi lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada 11 April 1971. Dia merupakan putra bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya Sahlin Ahmad Suryana merupakan pensiunan tentara, sementara ibunya Karsiti adalah aktivis Palang Merah Indonesia. Untuk kehidupan rumah tangganya, Kang Deddy memiliki seorang istri bernama Ane Ratna Mustika yang saat ini menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Wah, Mbak Ane kayaknya ngikutin jejak suami nih. Dari pernikahannya dengan Kang Deddy, Ane dikaruniai 3 orang anak, yaitu Maulana Akbar Ahmad Habibi, Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurib, dan Hyang Sukma Ayu. Harta kekayaan. Kurang lebih 22 tahun bekerja di bidang pemerintahan, Deddy Mulyadi diketahui memiliki harta kekayaan sebesar 8.775.533.624 rupiah. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN di tahun 2020. Rincian harta tersebut terdiri dari 66 unit tanah dan bangunan senilai 6.632.138.000 rupiah yang tersebar di wilayah Kabupaten Purwakarta. Ada juga alat transportasi dan mesin senilai 3 miliar 32 juta rupiah yang terdiri dari 1 unit motor Honda tahun 2003 seharga 12 juta rupiah. Polygon Colossus T8 tahun 2017 seharga 30 juta rupiah. 1 unit mobil Range Rover Forge 380 tahun 2019 seharga 2 miliar 500 juta rupiah. Dan 1 unit motor Tram Scrambler 1200XE tahun 2019 senilai 490 juta rupiah. Selain itu ada juga harta bergerak lainnya senilai 37.864.500 rupiah. Dan kas setara kas senilai 173.531.116 rupiah. Jadi total harta kekayaan Kang Deddy adalah 8.775.533.624 rupiah. Angka tersebut sudah dikurangi dengan hutang Kang Deddy yang berjumlah 1.099.999.992 rupiah. Semoga informasi mengenai Deddy Mulyadi bisa menginspirasi kita semua ya. Thank you, Blood Lovers.